dari proses wisata rugi pak. Atasan harus bisa menyikapi keadaan kayak gini. Harus mengerti rakyat bawah. Jangan mikirkan perut sendiri. Ya. Yang bawah kasihan. Ya. Karena kita bisa makan dari pedagang. Karena berdagang. Kalau nggak dagang, otomatis kita nggak dapat duit. Gitu ya. Terus dari pemerintah sendiri nggak ada bantuan ke sana. Gitu. Ke pedagang, wisata. Nggak ada. Kayak Balikambang ditutup. Mana ada bantuan? Ada. Solusi untuk kedepannya karena ditutup, bagaimana dengan nasib para pedagang, Pak? Ya. Karena kalau karena ditutup, mereka nggak bisa berjualan, ya. Bisa nggak, kan? Tapi nggak ada yang pengunjung. Nah, itu bisa nanti memancing kriminal-kriminal. Oh, gitu. Itu bahaya. Nah, bahaya. Dampak negatifnya, gitu, Pak. Dampak negatifnya. Nanti nggak ada uang, nggak ada buat makan keluarga. Pikiran aneh-aneh, ya. Ya itu. Jadi nekat, ya, Pak. Nekat, bahaya, kan? Ya. Jadi sebelum kejadian, pemerintah gimana? Ada penanggulangan, ya. Umpama 500 pengunjung, ada keluar satu mobil, masuk satu mobil, nah itu loh solusinya. Pergantian, ya. Pergantian. Biar tidak mati seperti itu, ya. Gitu lah. Bisa cukup total kayak gini kan, kasihan yang berdagang. Kasihan. Jadi, ya kasihan rakyatnya sendiri, lain rakyatnya negara lain, rakyat sendiri, Pak. Ya mungkin dari tanggapan Bapak mungkin bisa diterima oleh Bapak-Bapak. Ya, mudah-mudahan didengarkan lah. Bisa didengarkan, nah, ya, nasib-nasib kita sebut. Kayak sebuah dari dampak PPKM berdampak sekali, ya, bagi para pedagang. Ini aja saya jualan di pantai, keluar. Keluar gitu. Lari, lari ke jalan. Lari ke jalan. Kalau jalan sepi, terus lari kemana, ke kota? Oh, gitu. Kan, ya. Gak mungkin, nah, ya. Gak mungkin, kan. Di kota malah ditutup. Kota malah. Kota keras, ya. Karena punya anak-anak sekolah lagi, itu gimana itu? Iya. Untuk biaya ada. Kalau nggak bayar, nggak boleh masuk. Terima kasih lagi, Pak. Semoga solusi dan kesehatan untuk para pedagang.
saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk Kabupaten Malang ini masih dalam kategori PPKM level 3. Dan maka dari itu untuk pantai khususnya Malang Selatan, khususnya di wilayah Gajarjo, Kecamatan Gedangan ini masih dalam kategori tutup sementara. Ya, dalam artian masih menunggu arahan atau perintah dari pusat. Karena sebenarnya sampai terjadi kelonjakan seperti ini, kelonjakan atau parkir di sepanjang jalan, karena dari pihak pengelola sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghalau kunjungan dan tidak memperbolehkan masuk. Akan tetapi begitu banyak orang yang tetap maksa dengan atas kemauannya sendiri, dan dari pihak pengelola pun juga tidak mampu untuk terus menghalau, karena ya nanti justru malah terjadi miscommunication. Jadi harapan saya solusi yang terbaik seperti apa kedepannya, agar dari pihak masyarakat pada umumnya ini tidak sampai terjadi seperti ini. Mereka jauh-jauh dari luar kota Malang kebanyakan, karena di luar kota Malang, bahkan di kota Malang pun juga sudah banyak yang sudah menyadari, aktif ya. Yang sudah aktif untuk tempat-tempat umum ya. Kayak tempat publik, contoh salah satunya mall sudah bisa dikunjungi dengan ketentuan yang berlaku. Nah, harapan dari pihak pengelola, saya mewakili pihak pengelola, saya hanya sebatas seorang gembel ya, saya hanya seorang relawan, mohon solusi terbaik, kebijakan yang terbaik, apa solusinya agar pihak pengelola bisa melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang dengan semestinya. Seperti itu mungkin harapan dari saya pribadi, seperti itu, supaya pihak pengelola bisa tetap menerima kunjungan walaupun dengan ketentuan. Kalau memang ada ketentuan yang harus kita taati ya, seperti apa ketentuannya, mohon solusi dari pihak yang mempunyai kebijakan. Bahkan dari keseluruhan khususnya Muslika Gedangan setiap hari melaksanakan patroli ya. Tidak ya. Tidak. Thank you.